Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua yang sudah subscribe channel ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan hidupkan juga lonceng notifikasinya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, menurut posting terbaru daripada Facebook resmi Dr. Ashraf Wasdi Dusuki, Perdana Menteri nyatakan komitmen untuk laksana tuntutan rakyat. Malam tadi dalam mesyuarat Majelis Kerja Tertinggi UMNO, saya telah bangkitkan kepada Perdana Menteri berkenaan dengan harapan tinggi rakyat agar tuntutan mereka diberikan keutamaan. Yang amat berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Naib Presiden 1 UMNO menyatakan komitmen beliau untuk menyegerakan isu ekonomi rakyat yang sedang tertekan dan terdesak akibat pandemik ini, sebagaimana yang dibangkitkan pemuda UMNO. Mesyuarat MKT malam tadi juga membuat ketetapan melalui kenyataan media yang telah dikeluarkan. Kerajaan mesti menyantuni kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesejahteraan mereka, termasuklah penambahbaikan package-package bantuan rakyat seperti BPN, BPR, dan BKC, moratorium tanpa faedah terakru, pengeluaran e-citra secara one-off dengan jumlah minimum RM 10.000 dan bantuan kepada pengusaha kecil dan sederhana yang terjejas teruk akibat pandemik ketika ini. Semoga kerajaan dapat mempertimbangkan 10 tuntutan rakyat, terutama sekali bantuan-bantuan dan e-citra dengan jumlah minimum RM 10.000. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.